Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SD Sinang Barong 2 kelas 5B akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Sepasang Suami Istri Yang Sudah Tua. Nama saya Dionela Meza sebagai monolog dan Yuli, dan teman-teman saya Jili Adelia sebagai Bu Sukri dan Hariza sebagai Bu Karni dan Ajem sebagai Nenek dan Aryan sebagai Pak RT Sukri dan Raihan sebagai Pak Karni dan Mampino sebagai Kakek. Begini ceritanya. Pada suatu hari di sebuah desa tinggallah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal berdua karena anak-anak mereka semuanya pergi ke perantauan. Suaminya sedang duduk di teras. Ma, ambilkan tempatnya dong. Jangan panggil saya Ma, kan sudah tua. Kita sudah kakek nenek. Anak-anak kita sudah dewasa, bapak sudah memiliki anak. Kalian selalu bertengkar seperti pasangan dahulu yang masih pacaran. Tiba-tiba datang Bu Karni, anak pertama suami istri tersebut, berserta anaknya Yuli dan Pak Karni. Suami Bu Karni mengunjungi orang tua dan kakek. Karni membawa oleh-oleh luar kota untuk kedua orang tuanya. Thank you.